Yai Asep Saifuddin Halim, pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, menganggapi penyeretan namanya oleh Ketua Umum P3 Roma Hurmuzi dalam kasus jual-beli jabatan Kakanwil Kemenak Jatim. Kiai Asep mengaku dirinya hanya memberikan keterangan terkait sosok Haris Hasanuddin kepada Roma Hurmuzi, karena Haris pernah mengaji dan menjadi murid di Pondok Pesantren Amanatul Ummah selama kurang lebih 3 tahun. Enggak. Menjawab keterangan tentang bagaimana beliau, beliau ngaji di tempat saya 3 tahun, santri saya. Tapi nggak pernah ngaji ya? Rekomendasi nggak? Nggak ada rekomendasi. Rekomendasi itu tertulis, nak. Nggak ada saya memberikan rekomendasi tertulis. Meskipun bohong? Cari kemana, nggak ada rekomendasi tertulis saya.